Nih. Tempe sama miringnya tuh lumayan pedes tapi yummy. Harganya cuma 5.000. Harganya cuma 5.000. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku mau sarapan nasi kuning. Kalau di Bandung itu sarapannya ada lontong dan gorengan seperti gehu, bala-bala, dan lain-lain. Lontong kari, bubur ayam, nasi kuning, dan uduk, surabi, oncom, telur, dan gula merah. Yuk kita makan. Aduh. Yang ibu taruh masukin sini aja. Tunggu, bu sini yang ibu. Kalau yang ibu? Ya, gak jadi dimakan. Aduk kulit lagi. Aku udah cuci tangan. Nah, sebelum makan, ayo kita baca doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Nih, ayo kita makan. Sebenarnya ini tuh nasi kuningnya ada kacang sama nasi sama bawang goreng. Bawang gorengnya, tapi karena aku gak suka jadinya gak pakai itu. Nih, ayo kita. Ini masih hangat, jadinya enak. Ini kita tambahin tempe dan telurnya. Enak. Mantap. Sekarang coba gak pakai kerupuk, gimana rasanya? Nih. Tempe sama miringnya tuh lumayan pedes tapi yummy. Harganya cuma 5.000. Harganya cuma 5.000. Teman-teman, aku mau sarapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.